ya. Kalau memang reaksi, Pak, tolong ibu istirahat di rumah, jangan ikut ke depan ya. Ya, selamat datang di channel YouTube Morris, di Christian Morris. Dan kali ini kita ada di Pelabuhan Benoa, Bali. Akan ada kapal laser yang akan berlabuh, sebentar lagi akan sandar. Dan ini beberapa penumpang yang akan naik di kapal laser. Jumlah penumpang kurang lebih 89 orang. Suhunya tinggi. Bapak di situ dulu, Pak, sebentar. Di situ dulu, Bapak berteduh dulu. Di sini air dulu yang putih yang banyak, ya. Di sebelah sana ya, nggak ada ujungnya. Ya, surat suratnya ya. Iya, ini yang diberikan di tiket dan lain-lain. Ini tidak bisa, mohon maaf. Iya, ya. Segala tindakan kemampuan itu ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya, lebih baik kita tolong keluar. Silakan keluar, ya. Ya. Biar masuk. Coba lihat sebentar. Kalau dari rumah sakit itu dia tidak mungkin yang namanya di pending ini. Mohon maaf saya bicara ya, karena suka klinik ini banyak, Pak, ya. Ya, banyak sekali nih kita banyak nih suka klinik nih di bandara ini posisinya ya. Dan ini hasilnya kita pernah lihat yang mana aslinya mana. Jadi kalau misalnya dari karantina bilang ini mencurigakan, mohon maaf ya. Kalau memang reaktif, Pak, tolong ibu istirahat di rumah, jangan ikut ke spa ya. Jadi ini mohon maaf, ini karena tenaga dan mohon maaf di sini dan 100% karena posisinya ada di untuk mengajar ya. Oke, nomornya di ini video, Bu. Nanti seluruh Indonesia melihat, Ibu. Ini pertimbangan di
Dada boleh gak? Dibangun tuh barang-barang ini. Jadi sebelum naik kapal, mau nyuci mesin. Setelah ditimbang baru dia bisa naik ke barang. Bagaimana proses embarkasi yang ada di pelabuhan Benoa saat akan menaiki kapal KM Loser. Jadi ada beberapa hal yang ditemukan tadi, sebenarnya ada 3. Yang pertama, penumpang yang sengaja memalsukan hasil rapid testnya. Jadi tadinya dia reaktif, tapi dibuat di tanda sendiri dengan non-reaktif. Lalu yang kedua itu, ada yang berbeda KTP-nya. Jadi dia KTP-nya berbeda, akhirnya tidak dapat naik ke kapal. Dan yang ketiga itu penumpang yang suhunya tinggi saat dites, ternyata disuruh istirahat dulu dan akhirnya berhasil untuk naik ke kapal setelah dicek kembali suhunya. Dia istirahat dulu tadi. Jadi untuk 2 poin pertama tadi, mereka tidak naik ke kapal. Yang pertama yang memalsukan hasil rapid test, dan yang kedua yang memasukkan KTP atau tanda pengenalnya. Jadi otomatis tiketnya hangus ya, maksudnya tidak ada pengembalian atau refund dari PT Pelni. Jadi mungkin untuk yang diperhatikan bagi para penumpang ataupun calon penumpang yang akan menaiki kapal di PT Pelni, harus memperhatikan tata cara. Nah, itu ada di web resmi PT Pelni, itu diumumkan bagaimana tata cara untuk naik kapal. Dilarang untuk memasukkan segala sesuatunya termasuk rapid, hasil rapid, dan tanda pengenal ataupun KTP. Jadi biar kamu aman dan bisa naik ke kapal, itu semuanya harus yang asli. Oke, cukup sekian vlog ini. Jika kamu ada komen, mungkin bisa komen langsung di bawah, dan jika ada pertanyaan juga di bawah komen bisa, dan like jika kamu suka video ini atau dislike, dan juga bisa subscribe channel ini untuk support video yang lebih baik lagi di video selanjutnya. Thank you guys, salam sehat, dan keep positive. Thank you.